masakan asli Indonesia ini disebut sebagai salah satu masakan paling berbahaya di dunia. Ada yang tahu nggak apa masakan ini? Kalau nggak ada yang tahu, sini-sini tak kasih tahu. Disclaimer, saya tidak membahas tentang masalah agama ataupun kebudayaan. Saya hanya melihat dari sisi kedokteran. Jadi teman-teman, ini itu namanya adalah lawar plek. Di mana lawar plek ini merupakan masakan asli Bali yang isinya adalah sayuran, rempah-rempah, daging babi mentah, dan darah babi mentah. Masakan ini berbahaya karena di dalam daging dan darah babi yang mentah itu mengandung banyak penyakit. Salah satunya adalah hepatitis E, streptokokus, dan juga cacing pita babi. Meskipun di dalam sapi juga ada cacing pita, tetapi cacing pita pada babi ini lebih jahat. Ketika seseorang sudah terinfeksi cacing pita babi, maka tidak ada kata sembuh. Jadi bagi kalian para pecinta daging babi, saran saya sebagai seorang dokter adalah makan daging babi yang sudah dimasak dengan benar. Karena makan daging babi yang mentah bisa membahayakan buat kesehatan kita. Nah, sampai sini kalian sudah mengerti atau belum? Kalau masih belum mengerti juga, coba ya komen.